Yo, halo, what's up guys? Balik lagi sama saya di sini, Fexuro Gaming di Art. Yo guys, balik lagi di Art guys. Ya, dan di sini saya sudah bikin 2 large storage box, 3. Dan ini saya ada weapon mount guys. Nah, untuk mendapatkan weapon mount ini pastikan kalian sudah melakukan dengan versi terbaru ya. Sini kita bisa langsung aja lihat di sini. Nah, ini furnishing sih guys, furnishing ya. Kalian pencetan di sini banyak banget. Dan sekarang beli saya cuma punya 17 ember. Tapi ya, di episode kali ini kita enggak akan taming, tapi kita bakal ke upgrade beberapa tools kita ke metal. Iya. Kita sekarang sudah bisa bikin metal. Nah, kita udah level 20 dan engram kita ada 86. Coba bayangkan. 86 coba. Oke, jadi kita di sini bakal belajar ini semua. Refining for misi dan metal hatchet. Kenapa kita cuma belajar metal hatchet? Karena kita gak perlu yang lain. Dan kita juga akan belajar preserving bin. Ini kayak kulkas gitu guys. Preserving bin. Oh ini apa? Oh iya, dinosaur gateway. Dan dinosaur gate. Dan engram kita langsung miris tinggal 20. Siap. Oke. Kalian juga bisa lihat keluar sini ya. Di sini sudah saya kasih wooden spike wall semuanya di seluruh tempat ini biar aman dari dinosaurus laknut. Oke, dan sini saya mau minum dulu ya. Saya bakal minum dulu saya aus. Oke, minum, kita naik lagi, nggak usah berenang. Di sini saya kasih kayak bolongan sini guys, jadi kita bisa masuk sini ya. Oke, kita balik lagi ke dalam. Di sini kenapa kita nggak perlu ini belajar yang pick? Karena kita di sini ada blueprint. Ini dia blueprint. Apprentice metal pick. Jadi kita bakal belajar pakai ini aja guys nanti. Tapi sebelumnya kita akan belajar membuat smithy dan juga refining forge. Ini refining forge kita butuh 125 stone, 5 flint, 65 hide, wood 20 dan 40 fiber. Untung saja saya sudah ngumpulin semuanya di sini guys. Bam. Oke, langsung kita butuh apa lagi? Fiber. Fiber udah cukup belum? Oke. 65 hide. Oke, sip, 65 hide dan 125 stone. Sip. Kita ambil aja stone-nya di sini guys. Ini ada 97 dan ini ting langsung aja. Dan di sini ada lamp metal ini ya. Jadi untuk setiap satu metal ini, setiap dua metal itu sama dengan satu metal ingot. Nanti kalian bisa lihat aja sendiri guys. Oke, sekarang kita craft dulu ini. Oke, udah selesai. Oke, sekarang kita taruh guys refining forge-nya di samping si Dodo ya. Dodo, samping Dodo. Kok gak bisa? Oke, sip. Nah, ini dia refining forge. Oke, nah sekarang kita bakal lihat apa yang kita butuhkan untuk membuat smithy. Smithy. Tapi sebelum kita itu, kita taruh dulu barang-barang kita ini. Jangan bikin berat ya. Batu berat banget soalnya. Sip. Kita lihat untuk buat smithy perlu berapa, perlu apa aja di sini smithy. Kita butuh 5 metal ingot, jadi kita akan bakar dulu metal. Oh iya, saya lupa, kita belajar spark powder. Oke, ini dia. Oke, kita udah belajar spark powder dan sini kayaknya saya ada engram lagi deh. Bukan engram tapi blueprint, mana ya? Ah, ini deh. Karena ini kalau blueprint guys, kalau kita mati ini enggak ke-save kalau kita mati. Jadi saya merasa kalian taruh aja di rumah kalian ya. Oke. Sekarang saya akan kasih tahu bagaimana cara mendapatkan metal yang terbaik tanpa dari batu metal ya. Pertama kita bakal butuh mana ya? Metal pick. Nah, ini saya dapat dari ngebunuh Sarko kalau nggak salah guys. Jadi ada Sarko di tempat saya dan saya ngebunuh pakai saya bunuh dan di dalamnya ada metal pick. Mantap. Tapi ini primitif ya, nanti kita upgrade ke apprentice. Oke, langsung aja saya kasih tahu guys tempatnya di mana untuk dapetin metal.
Kayaknya saya skip aja langsung ke sana ya guys ya. Oke. Oke guys, saya sudah sampai di tujuan kita dan tujuan kita ini adalah mencari River Rock. Ini River Rock ini guys. Kita akan lihat, kita akan langsung dapat metal, lihat. Memang kita akan dapat flint, tapi ini kita lebih bagus kalau ini untuk metal, ya. Nah, kan kita dapat metal lagi. Flint dan dapat stone. Tapi enggak apa-apa, ini lebih bagus untuk mendapatkan metal. Dan pastikan kalian tuh punya source kayak gini ya guys di pertama-tama. Makanya saya dapat 52 metal itu dapat dari River Rock ini guys. Tentu saya dapat lebih banyak karena pakai metal pick ya. Tapi pakai yang biasa juga bisa kok guys. Kesini sini harus hati-hati takut ada sarko ya. Oke, saya nggak usah banyak-banyak juga karena udah banyak juga di rumah ya. Jadi langsung aja kita bakal bakar metalnya. Dan kita bakal langsung aja bakar dan saya skip aja guys ya karena perjalanan ke rumah. Oke guys, kita sudah sampai di rumah dan kita bakal ambil metal yang tadi kita punya. Nah, lihat kita sudah dapat 16 ya. Ini saya dapat 52. Oke, kita langsung aja masukin ke refining forge. Sip. Lalu kita bakal butuh stone dan flint. Banget punya coba bayangkan ini banyak banget dan kita masukin dan kita bikin spark powder ini sama guys. Strength arrow ini dapat dari si Sarko juga ya. Kita taruh lagi printnya di sini. Oke, langsung kita ambil spark powder ya guys dan kita bakar ke refining forge. Siap. Pencet aja dari Refining Forge dan dia bakal langsung nyala dan nge-lag. Ya siap. Lalu nge-lag. Sip, oke udah nyala guys semuanya. Oh iya, dan ini weapon mount ini guys, keren banget. Kalian bisa taruh ke apa aja. Di sini saya mau ini. Ini bisa slingshot, bisa. Boom, kita naruh slingshot di dalam sini. Ya, kalian bisa lihat ya. Pick up. Itu kalau kalian mau ngambil, nah ini. Kita taruh lagi aja, nah. Terus kita taruh lagi ini bow. Oke, sip. Dan kita akan lihat udah ada berapa aja nih, udah ada 1. Jadi setiap 2 dari metal ini, 2 dari metal ini akan terbuat 1 metal ingot. Nah, itu kan dari 66 jadi 64 ya, jadi 2. Oke, sip. Ini kita bakal tunggu aja guys ya. Oke, guys. Oke guys, kalian bisa lihat di sini guys, Refining Forge udah ada 21 metal. Jadi kita langsung aja kita ke large storage box. Crafting. Paling ke large storage box coba. Oke, ini kita akan craft ini. Stone 50, 30 wood dan 20 hide. Oke, kita butuh berapa stone tadi? Saya ingatan saya sangat buruk. Oke, 50 stone, siap. 30 wood, oke, 30 wood ada di sini, tenang saja, banyak. Dan kita transfer 3 di sini. Oke, langsung terus. Height-nya 20, siap. 20 height. Oke, sip. Nah, tinggal ngambil metalnya doang yang ada di sini. Kita ambil metalnya semua. Langsung kita crafting smithy. Sip, smithy-nya udah ada. Langsung kita pasang aja. Taruh. Ah, bahasa apa coba saya? Ini anehnya guys, si smithy ini nggak mau jadi satu sama tembok. Jadi kita nggak bisa kayak gini nih, nggak bisa satu kayak tembok gitu ya. Jadi dia harus agak maju dikit. Nah tadi tuh kayak tadi, nah dia baru bakal bisa. Tuh, jadi dia nggak mau jadi satu sama tembok. Saya juga nggak ngerti kenapa ya. Tapi udahlah, bodo amat ya guys ya. Nah ini dia guys, engram metal hatchet. Nah kita ambil. Nah ini dia. Nah yang ini kok ini sih kok kayak
Nah yang ini guys, goodbye. Siap goodbye, coba bayangkan. Sekarang kita ambil blueprintnya. Kita transfer metal mineral. Sip, kita sekarang tinggal butuh wood 1 dan hide. Kita bakal ambil ini 100 dan semua dan hide. 100 wood dan ini kita ambil 79 hide-nya. Oke, langsung kita taruh di dalam smithy. Langsung kita taruh, langsung aja kita crafting ini dan craft juga yang blueprint apprentice. Siap. Dan kita bakal nyari metal lagi tapi gampang. Selama ada river rock di situ ya, ntar river rocknya bisa spawn lagi. Sip. Dapat banyak. Oke, langsung kita taruh lagi ini goodbye, kamu goodbye. Ya mohon maaf kamu udah enggak dipakai ya. Kita taruh aja di sini sebagai memoriam. Sip. Oke, metal guys. Mantap jiwa. Dan yang ini blueprint apprentice. Sip. Oke, sekarang kita bakal bikin dinosaur gate. Butuh banyak banget ya. Oke, sip. Kayaknya saya skip aja deh guys ya. Langsung saya kasih tahu aja kalau udah selesai guys. Oke. Oke guys, ini saya sudah buat satu ya. Mana tadi tuh? Nah ini dia satu guys, dan kita bakal bikin ini. Oh iya, saya lupa kulkas. Oh my god. Nanti kita bikin kulkasnya guys, tapi kita selesain dulu gate kita ini. Sip, kita taruh dulu guys, bentar. Nah, kita taruh di sini guys. Biar rumah kita aman, nyaman, sentosa dan tentram. Sip, itu dinosaur gateway-nya di situ dan kita taruh pintunya di sini. Siap. Mantap, bisa dibuka, coba bayangkan. Beli nasi goreng. Oke, sip. Kita bakal taruh satu lagi guys di situ ya, tapi kita kekurangan wood. Kita craft dulu ini deh. Oke, dan kita butuh ya wood fix. Oke, kita tinggal butuh wood guys, tenang saja. Weh, lari kita cepet banget guys, bayangkan. Udah kayak pengen nyopet larinya. Jadi mungkin di episode berikutnya kita bakal taming si tribe. Karena di level berikutnya dan dikit lagi kita naik level, kita bisa pakai trank arrow. Dan setelah itu kita taming raptor dan bla 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 bla. Dan ya, kita bisa explore dikit pulau kita dan semacam-macam. Oke, sip, incumbent, bayangkan keberatan. Masih kurang lagi woodnya ya. Oke, gak apa-apa. Di sini masih ada wood di atas ini guys. Ayo dong. Let's go, dikit lagi. Oh, ini ada yang jatuh. Oke lah, come on, cukup lah, come on lah. Oh my god. Saya gak bisa jalan lagi nih, Mavix. Oh my god. Oh, berat banget, guys. Tidak. Skip. Oke guys, akhirnya saya bisa bikin juga ini akhirnya. Dan saya langsung berkurang banyak banget dan level up. Siap, langsung level up guys, bayangkan. Lihat dong, larinya langsung kayak apa coba guys. Udah kayak copet larinya, bayangkan. Oke sip, kita tutup dulu pintu super duper mahal. Padahal dari wood doang loh guys, itu dari wood. Dan kita nabrak parasaur dan si parasaurnya berak. Anjing, kita tinggal taruh saja di sini. Dan kita level up. Kita naikin weight lagi. Kita engram ada 33. Sekarang kita itu. Astagfirullah. Apa nih pursuit now available in the south of the island. Ini dia dinosaur gateway guys. Struktur lagi. Sip. Terus kita taruh lagi dinosaur gateway-nya. Dan boom. Oke, kita ada dua. Dari depan dan dari belakang sini. Sip. Dan kita masih bisa nyelip dari sini guys. Semoga tidak ada dinosaurus yang bisa nyelip dari sini ya. Palingan kompi guys atau nggak dilo.
Oke, semoga raptor tidak bisa masuk ke sana dan dinosaurus-dinosaurus lainnya ya. Oke guys, mungkin jadi segini saja untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, share, dan juga di subscribe juga guys ya. Kita dapat ini dan ini. Siap guys, bye.